hubungan apa sama Ria Ricis? Tahan. Simpenan kali ini. Bosan enggak? Biasa jiwa-jiwa blondo, Yun. Jiwa-jiwa blondi. Simpen. Dia bukan tapi enggak mau ada status. Jadi kayak udah jalanin aja dulu gitu kan. Enggak jadi, gitu ya. Dia punya adik cewek. Tuh kan dia baru ngaku kan akhirnya. Oh, lu punya adik cewek. Adik-adik apa cewek? Adik beneran? Adik cewek kan. Kok ada cewek? Gebet kan yang gimana? Enggak, dia panas. Oh iya. Gol keras. Gimana? Main ya. Maaf. Oh, punya adik cewek berdua. Oh, gua ngerti. Maksudnya kalau punya adik cewek itu kan kalau misalnya mau nyakitin perempuan kan iya. Kita sakitin. Kan gua enggak nanya nyakitin apa kagak. Kan gua nanya punya gebetan apa kagak. Iya, punya. Hubungannya sama lu punya adik cewek apa? Itu. Ah, gimana sih? Gua enggak ngerti. Gimana sih, Bang? Mikir deh. Gua juga mikir. Siapa gua enggak ngerti. Iya sama. Maksudnya gimana sih? Kan coba tahu. Oh, takut kena karmanya ke adiknya maksudnya. Bukan karma loh, Bang Pajo. Apa dong? Kan yang saya tanya nih, mohon maaf, iya. Dia punya gebetan apa kagak? Abang Nathan bisa menjelaskan. Kan yang gua tanya dia punya gebetan apa kagak? Mungkin ya, gini, kan? Kali apa dia pengen jadi contoh buat adiknya supaya enggak pacaran dulu kayak gitu. Oh. Adiknya Dery. Ya, adiknya Dery tolong jangan nyontohin kakak lu. Adiknya Dery jangan nyontohin. Jangan nyontohin kakak lu. Jangan mencontohkan dia ya. Ini lagi yang terbaru lagi jalan 3 warna. Yang terbaru. Ya, ada Teresia, Amika sama siapa satu lagi? Debora. Tiga tuh jalan barengan. Gua bilang sama Dery, Der, kasihlah kenalin satu ke gue, Der. Enggak mau. Boleh kita tanya berikutnya aja. Oh iya, Kunung jangan nonton video ini ya, Nak. Aku tadi udah baca Yun, pertanyaan berikutnya itu sejak kapan kalian bikin TikTok dan terinspirasi dari siapa? Coba dulu jawab. Terserah. Dulu deh. Aku awal bikin TikTok tuh awal-awal main doang ya, enggak diseriusin tuh 2019. Oke. Okay. Terus 2019 akhir terus ini dicopot mahal ya. Mahal. Lu lihat. Ini rumah saya lapangan. Cepat. Rian, kamu ada masalah apa toh? Lu lihat copot. Gabut apa-apa. Iya, saya jadi bingung ini rumah saya rusaknya gara-gara Beto. Itu ganteng dan viral. 2019 ya awal bikin tapi enggak diseriusin terus. Terus 2020 tuh dulu masih zamannya ini loh joget-joget kan dulu awal-awal. Nah, terus ada joget ini pacue-pacue. Nah, dari situ pacue. Ya, okay. Ya, itu. Terus itu viral. Terus udah deh, ternyata asik. Udah. Okay. Terinspirasi dari siapa? Terinspirasi. Maksudnya bikin TikTok karena ngeliat ini gitu. Siapa? Enggak ada. Enggak ada emang karena emang udah ngeliat ada aplikasi ini kamu ikut gitu. Yep. Oh, oke, okay. Karena jawabannya sangat fantastis, fenomenal, bagus sekali. Ya, selamat kamu. Surprise. Ada sponsor. Biar wangi ya, Jo. Kalau ini Mas Farhan, gua enggak 2020 baru memulai. Iya, April 2020 itu karena corona. Kamu terinspirasi dari Miss Corona ini? Bukan, karena ya gabut lihat orang-orang main TikTok, ya udah ikutan. Tapi enggak ada bayangan pengen kayak siapa di TikTok? Enggak pernah. Jadi iseng-iseng bikin video ternyata FYP langsung. Okay. Kepikiran enggak buat terkenal begitu buat enggak, viral? Enggak. Pas lu viral gimana perasaan lu? Seneng lah. Seneng lah. Banyak yang minta foto ya? Sekarang sih enggak ada. Belum keluar. Oh, iya. Ini soalnya di DM gua banyak banget yang bilang iya mereka ganteng banget pengen ketemu juga lama-lama dong di Jakarta pada bilang gitu. Oke. Okay. Soalnya gitu-gitu doang nih pertanyaannya. Iya. Kalau mau lama-lama ada tuh kamar 2-0. Iya. Jangan dong. 2-0-0-an. 2-0-0-0-an kan ada soalnya 2-0 ya. Iya. Ini yang tanya Farhan punya pacar enggak? Enggak. Rian? Enggak. Gue? Enggak juga. Sama Ode. Oke. Okay. Tadi aku juga udah screenshot ada pertanyaan tanggal lahir masing-masing. Oh iya, tanggal lahir masing-masing. Rian? Aku 16 Oktober 2000. 2000. 16 Oktober catat ya. 16 Oktober 2000 lahir di? Di Bondowoso. Bondowoso. Kamu Farhan. Berarti 20 tahun ya? 20 tahun. Nih gue yakin nih lahir di Bondonekat. Bukan. Farhan. 25 Desember 98. Wah, tahun. Kok kamu pas hari Natal ya? Iya. Masih di sini enggak bisa di Jakarta enggak? Enggak. Ya. Ke Jakarta aja. Lamain dong tiket pulang. Kamu tidak pulang kapan? Minggu. Oke, kalian lock tanggalnya yang lagi nonton tolong alarmin aku, ingetin.
Ricis tanggal 25 ke Kota Padang surprisein ulang tahun untuk Farhan. Fix kamu tahun depan. Mbak Riri, Mbak Riri tanggal 25 lock ya, enggak boleh ambil kerjaan apapun. Dah, oke. Dah, lock tuh kata Mbak Riri ya. Kamu juga jangan ambil kerjaan tanggal 25 ya. Belum, dia belum jawab tadi pertanyaannya tanggal lahirnya. Oh iya, kamu belum. Enggak konsen ya dia ya. Dia enggak konsen. Kecat ya guys, kecat ya guys. Gue pancing dikit. Gak konsen. Tanggal 25 udah nge-fixin hari ini. Iya ya padahal. Gue bego banget. Pertanyaan berikutnya yuk. Kalian tau kan Ria Ricis gak sepintar yang kalian bayangkan. Masih mau sama Ria Ricis? Mau. Masih mau. Aduh, memalukan Ria Ricis ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Gimana perasaan kalian first time jumpa Kak Ricis dan begitu juga sebaliknya? Kamu Yun, coba. Aku dulu ya. Pertama aku melihat Abang Farhan dan Mas Rian yang pertama lebih ganteng dibanding di TikTok. Itu udah fix banget, no debat, no valid, no kecot semuanya. Terutama Mas Rian, Abang Farhan. Karena kan kalau kalian lihat di TikTok, wah iya ganteng-ganteng. Dan aku duluan ketemu mereka asli ya, sorry ya Beb. Pas lo bilang ganteng, Fi ngakak tau di situ lagi. Gak terima emang dia kalau dibilang ganteng, gak terima. Iya, ganteng aslinya. Terus sopan. Keduanya sopan, sopan banget. Dan karena kan kalau sopan santun tuh gak bisa dimiliki oleh semua orang. Kadang ada orang yang anggap dirinya sopan tapi seenaknya. Tapi mereka berdua ini sopan. Dan semoga memang aslinya memang sopan. Sopan. Terus apa ya, lucu banget, seru banget. Fix mereka berdua seru. Gak ada tandingannya, bahkan seru banget lah. Pokoknya hari ini aku sampai yang ngakak banget gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa, ya Allah hari ini aku happy. Karena bintang tamunya seru. Thank you dulu untuk Andre dong yang udah menghubungi ke 20 tahun. Makasih Andre. Jangan naik gaji lagi Andre. Kalau Rian sama Kakak Rian dulu, Kakak Rian. Kalau aku lihat Ricis ya? Iya. Baik, seru, sesuai sama yang di konten-kontennya ternyata. Ah, maksudnya sih? Lucu juga. Ah, maksudnya? Iya. Aduh. Tatapan matanya, guys. Lo mikir ya? Soalnya jawaban lo sama. Boleh sama lah jawabannya. Ada lagi enggak, Mas Rian? Baik sih. Humble juga. Hamburger. Iya. Sambal mata ya, Yun? Sambal mata. Iya, terima kasih Mas Rian. Abang Farhan. Pertama kali. Iya. Wangi. Iya. Wangi. Gua turun-turun mereka bilang wangi banget. Wangi. Wangi. Terus cantik dan bobrok. Sekarang masih wangi enggak? Masih. Masih kecium kok, masih wangi. Cium kok dari udah tahu kita kalau cari dia ke mall ya udah kita enggak usah. Dia kayak mau meter udah tahu ya. Kita ngerti udah. Iya, sedus parfumnya doang udah tahu itu Ria Ricis ya. Tipe kalian banget lah ya. Wangi. Tipe cewek kalian kayak gimana? Terakhir. Masih banyak. Emang iya. Masih banyak. Lu nanya dia udah kayak mau closing, Yun. Gimana? Wangi, cantik, baik, bobrok gitu. Wangi, cantik, baik, bobrok. Bukan apa-apa ini kalau Mas Chan digabung di sini bertiga gue makin bingung gue. Bingung, aduh gue stres gue. Udah lah gue pilih Derry aja deh. Mak lo dijadiin yang kelima. Cepat ya. Ada hubungan apa sama Ria Ricis? Farhan. Simpenan kali ini. Kosan enggak? Biasa jiwa-jiwa brondong, Yun. Jiwa-jiwa brondi. Simpenan tabungan kayak lo. Deposito ya. Pak netizen ini cuman syuting doang. Iya. Ya udahlah. Dan pertanyaannya habis. Kalau mau nanya lagi komen di bawah, nanti Farhan juga akan. Kalian nanya sekarang, yang jawab nanti setelah. Nanti gue yang komen. Yang komen pasti banyak keluarganya Farhan tuh yang komen. Iya benar. Kita pernah parodiin tahu, udah tahu belum? Kita udah bilang belum apa ya? Gitu misalnya kalau selkinya Ricis, apanya Ricis gitu kemarin sempat kita parodiin juga. Iya, gara-gara kalian berdua lah. Cocok banget tuh kaos kakinya Ricis ketemu sama kakinya Farhan. Cicilan. Jangan gitu dong, Mas Rian tuh di balik ketawanya dia nangis dalam hati tuh. Orang sih
Pasangnya pasangin jari-jarinya Mas Rian. Tadi bilang Rizky aja dia langsung. Ah, udahlah. Mas Rian tenang ya. Kamu dua punya dua pintu tuh sama ini. Pokoknya tetap ya promosi ya. Kalau mau sama Rian Rizky baikin dulu dua orang ini. Kamu juga baikin dulu dua orang ini ya. Yang penting yang penting lancar sogokannya ya, Bro. Sudahlah. Ya. Subscribe tetap jadi anak baik. Assalamualaikum.